Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini saya akan terangkan berkaitan chapter 4. Okey, chapter 4 ni dia berkaitan tentang internal redundant eh. Okay, sebelum ni kita dah belajar pasal external redundant. So, kali ini kita akan belajarlah tentang internal redundant. Okey. So, sebelum tu saya recall lah sikit pasal external redundant. So, kalau you ada external external redundant, so biasanya you akan tengok you punya reaction mesti lebih besar daripada 3 eh. 3 adalah equation of equilibrium number. So kalau lebih daripada 3, confirm dia adalah external redundant, iaitu di reaction support lah. Okay, reaction support. Okay, so kali ni kita nak tengok pula internal redundant. So kalau kita tengok pada slide ini, okay, kalau you classify dia punya trust sama ada dia DOD dia berapa. So kalau you tengok, you ada member 6, reaction 3, okay, join dia ada 4. So macam tadi, external redundant you tengok dia ada adalah lebih besar daripada 3. Tapi kalau internal, dia punya reaction adalah sama juga dengan 3. Okay. Dan bila you kira menggunakan M plus R 2J, dan you dapati dia adalah lebih besar daripada 2J dan dia adalah indeterminate lah. So indeterminate kita tak boleh nak analisis. So kita kena tukarkan ataupun jadikan trust itu kepada determinate lah. Okay, so determinate. So daripada sini you akan dapat you punya DOD ataupun degree of indeterminacy adalah 1 degree of indeterminacy lah. And then you ada dia mesti tetap bahagian internal redundant. Okay, kalau you tengok pada figure ni eh, you kena remove lah satu internal member lah untuk jadikan trust ini menjadi determinate trust. Okay. And then let's say lah daripada figure satu kita removekan removekan CE. Okay, ataupun yang salah, kita removekan AD lah. Kita removekan AD. Jadi kalau you removekan AD ni, dia akan member AD ni akan ada kat session lah, akan menyebabkan ada gap yang di sini tulis sebagai perubahan ataupun displacement pada AD lah, yang ini eh. Okay. So pada join ini yang akan menyebabkan dia akan bergerak lah, akan huyung ke sini menjadi D prime lah, D prime lah. Okay, so dia sama juga konsep dia macam chapter 3 dan juga chapter 4 yang awal. Bila you dah removekan member tu, you kena apply unit load lah on the cut section. Okay, so kalau macam yang external, you terus removekan dia. Tapi kalau yang internal ni, you buat cut section macam yang saya write-kan ni, dia buat cut section. Okay, nanti kita akan go through dengan example untuk you lebih faham. Dan disebabkan kita letakkan satu unit load ni, dia will be movement lah untuk FAD ni, untuk movement pada FAD disebabkan one unit load. Dia kata if the actual force NAD act on the member, then the gap will close lah. Jadi bila adanya NAD ni, dia akan menyebabkan gap tersebut akan tertutup semula lah. Okay, dan formula yang kita akan gunakan adalah formula yang ini. So ini adalah apa tadi, gap yang disebabkan oleh kita cut section di member yang kita buat tadi. Dan ini adalah daya yang disebabkan olehnya one unit load, dan ini adalah daya yang diperlukan untuk tutupkan balik gap tersebut. Okay, so nanti dia akan ditulis seperti inilah. Okay, nanti kita akan buat table, dan tablenya sama juga macam yang external redundant. Okay,
So finally you akan dapatkan final force in the member lah, yang ini. Okay, so macam biasa and not ni ataupun ni adalah untuk real system. Okay, untuk real system. And AD adalah untuk virtual system. And AD ni adalah nanti yang kamu akan carikan lah. Okay, sebab biasanya daripada equation ni, kalau saya tulis dia macam ni, and ni adalah bukan formula, dan ni adalah formula based on yang contoh di AD tu. AD tu adalah member bagi member AD lah. So L over A E tambahkan dengan summation N AD kuasa 2 L. Okay, didarabkan dengan N AD over A E yang kuasa 0. Okay, so nanti yang kita akan masukkan dalam equation ataupun bukan equation, dalam table adalah yang ini ya. Yang ini. Okay, ini dan juga ini nanti. Okay, so let's say lah you punya AE kamu adalah constant. Okay, constant. So kalau constant, daripada persamaan ni you akan dapati you punya itu akan jadi macam ni lah. Summation N N A D L campur summation N A D kuasa 2 L darabkan dengan N A D equal to 0. Okay, so nanti biasa bila masukkan table, yang kamu dapat nilai tu adalah yang ni, penjumlahan eh. So nanti last kali dia punya equation dia akan jadi N A D bersamaan dengan negative summation N N kecil A D L bahagi summation N A D kuasa 2 L. Okay, ha. So nanti yang you dapat yang ini, you akan masukkan semula dalam equation yang di mana. Sebabnya kita tahu untuk real system dengan virtual, you dah dapat dah. Dan you masukkan nilai dia dalam ni, NAD tu dalam ni, untuk dapatkan final force. Okay, so jom kita go through dengan example lah. Okay, contoh example 4.2, dia minta kamu determine the force in the members of the truss as shown below. Okay, so kalau you carikan dia punya types of truss, okay, you akan dapati dia ada member 10, joint 6, reaction 3. Nampak eh? R ni saya bolehkan untuk menyatakan yang sekiranya dia R equal, reaction equal to 3, dia punya redundant dia, sebab kita dapati dia lebih besar kan. So dia ada indeterminate. So bila indeterminate, you kena remove lah untuk jadikan you punya truss tu determinate. So dia adalah internal redundant sebab R equal to 3. Okay, dan bila you kirakan you punya degree of indeterminacy, you akan dapat tidak ada satu degree indeterminacy, bermaksud satu redundant internal. Okay, ini bermaksud one redundant internal. Okay, so bila tu kita nak remove yang mana? Okay, macam tadi kan gambar aja ni macam ni. Okay, so macam ni silang. So biasanya member yang bersilang ni adalah member yang dia bukan main structure of the truss lah. Dia macam untuk member penyokong, okay, untuk stabilkan dia punya main structure lah. So untuk yang bersilang ni, untuk soalan ni, you boleh remove sama ada remove yang ini ataupun remove yang ni, either one. Okay, sebab satu je kan, you tak boleh remove dua. So you boleh remove salah satu lah. Okay, macam ni dia akan removekan mana? Dia akan removekan member CE. Okay, member CE. So dia akan removekan ni lah.
So bila dah remove CE, bermaksud you punya trust adalah determinate, dan berdasarkan determinate ni you step yang ketiga, calculate the force of determinate structure using the method of joint or by inspection. So bila dah remove tu, cari dululah dia punya reaction at support dulu. Okay, bila dah cari reaction at support, baru you boleh cari dia punya internal force. Okay, so saya, since ini adalah first kan, kita go to lah satu-satu dulu macam mana nak buat dia punya member ni lah, ataupun internal force bagi internal redundant. Okay, so kalau saya lukiskan, saya lukis kat sini lah. Okay, so you akan dapat macam ni. Okay, so tadi kita remove yang tadi kan. So ni adalah you punya A, B, C, D, E, F. Okay, dan ni adalah B, F. Yang you remove adalah C, E ataupun E, C eh. So pada joint B, you ada external force 4.5. Di C pun you ada, you pun ada external force 3 kN. Okay, D dia adalah roller, so dia akan ada one unknown DY. Dan A dia adalah pin, so you ada two unknown AY dan juga AX. Okay, so gunakan equation of equilibrium, you akan dapati nilai AY kamu nanti adalah 4 kN, DY kamu adalah 3.5 kN. So saya tak akan tunjukkan jalan kerja, yang itu you kena buat sendiri. Dan untuk AX kamu adalah 0. Okay, and then based on reaction at support dan juga external load bagi real system, kita carikanlah dia punya internal forces. So macam saya start dengan A dahulu pada joint A. So saya pada joint A, saya akan pindahkan daya 4 kN ni pada member AE, sebab member AE yang ada komponen Y eh. So saya imbangkan 4 ke atas, saya turunkan dia 4 ke bawah. So dengan menggunakan rumah segitiga ni, you akan dapat pada X komponen adalah 3. Okay, so ini adalah 4, ini adalah 3. So nanti dia punya internal forces bagi AE, you akan dapat negatif 5 lah. Saya letak negatif sebab senang lah nanti. Okay, sebab kenapa dia negatif? Sebab dia adalah compression. Bila compress dia negatif eh, you nampak anak-anak dia ni compress ke A, yang ni pun compress ke E. So bila compress ke join, dia akan jadi compression. Dan bila dia compression, nilai ni akan jadi negatif. Okay, berbalik kepada joint A, kita ada X komponen 3 kN ke kiri. Nak imbangkan dia perlukan 3 kN. Okay, tadi ada 3 kN ke kiri, you perlukan 3 kN ke kanan. Okay, so ni adalah 3. Dia positif sebab dia tension. Okay, and then saya akan continue dengan joint E. Joint E, saya akan bermula dengan mana eh? Okay, part CY. So part CY ataupun dulu boleh, sebab kedua-duanya ada satu kan. Kalau saya bermula dengan part CX ataupun X komponen, saya perlukan ke kiri 3 untuk seimbangkan yang 3 ini. So ni adalah 3 lah, akan jadi negatif 3 sebab compress. Okay, so untuk yang joint EB, nak seimbangkan dia, you tengok pada yang 4 ni. Okay, 4 ni you ada ke atas 4, so you perlu seimbangkan dia 4 ke bawah lah. Okay, ni pun akan setarakan, so ini akan jadi 4. Okay, and then berbalik pada joint B.
Okey, saya takkan start dengan komponen X sebab saya akan ada dua kat sini satu dengan kat sini satu. So saya akan start dengan komponen Y lah. Okey. Komponen Y kalau you tengok you ada 4 ke atas dan juga 4.5 ke bawah. Jadinya saya perlukan 0.5 ke atas lah untuk seimbangkan 4.5 ke bawah. So sini akan jadi 0.5. So gunakan segitiga, you akan dapati you punya X ni adalah 0.37. So ini pun samalah, setara kan, 0.37 jangan jadi 0.5. So ni kalau you tengok pada member BF, dia akan jadi tension. So tension positif. So bila you buatkan ini, ok saya tekan ini dan dengan ini, you akan dapati nilai kat sini adalah 0.61. ok, 0.61. So masih lagi tak settle pada joint B. Kalau tengok pada komponen X, you ada 0.37 ke kanan dan 3 kN ke kiri. So nak simbangkan 3 kN ke kiri, you perlukan 2.663 ke kanan lah. Jadi pun setara, ok. So dia akan jadi positif. So tengok pada joint C, you dapati pada vertikal you ada ke 3 kN ke bawah, seimbangkan dia 3 kN ke atas lah. Ok, dia pun sama setara. Since pada C, D dan juga B, C dia samalah, nilai dia 2.63 sebab nak seimbangkan. So 2.63. So pada joint D ni umpama kita recheck je lah. Ok, so bila you ada 3.5 ke atas pada joint D, you perlukan 3.5 ke bawah untuk seimbangkan dia. So bila gunakan kesetaraan ataupun formula segitiga tu, you akan dapati pada X kamu adalah 2.63. So seimbang antara ini dengan ini, you ada 2.63 ke kanan disimbangkan dengan 2.63 ke kiri. So ini pun you akan setarakan lah. So ini akan jadi 3.5, ini akan jadi 2.63. So bila saya tekan yang ini, you akan dapati internal force bagi FD adalah sebab dia compress. So bila compress, dia akan jadi negatif 4.38. Okey. So untuk memudahkan kerja kamu supaya kamu tak mengambil kesilapan, saya suggest untuk kamu list downkan dahulu di tepi ini supaya untuk you masukkan nilai internal forces Macam contoh you tulis kat sini AB. Okey, macam saya suka bermula dengan circle. Masuk circle tu saya akan ambil member tu dalam bentuk bulatan lah, macam contoh AB, biar teratur AB berapa? AB yang you akan ada 3. And then lepas AB, ambil BC. Maksud yang saya circle tu apa maksudnya saya akan start dengan sini. Lepas tu saya pusing ke sini. And then saya pusing ke sini. Okay. Tak pun kalau you nak yang tu pun boleh lah sekali lah terpulang. Tapi yang penting biarlah tu susun. Jadi bila you nak ambil daya tu sama So berbalik daripada tadi, so BC kamu adalah 2.63, CD bersamaan dengan 2.63. Ok, so saya tak nak ambil yang condong tu, saya nak biar condong tu last sekali sebab nanti dia mempunyai length yang sama So saya terus ambil kepada EF. Ok, FE ataupun EF. FE bersamaan dengan T3. Lepas tu EB bersamaan dengan 4. And then BF bersamaan dengan 0.61. FC bersamaan dengan 3. FD bersamaan dengan negatif 4.38 dan EA bersamaan dengan negatif 5. So bila you list down kat sini, so nanti bila you nak masukkan dalam table, senang lah, tak payahlah you nak baca satu-satu dalam figure ni kan. So memudahkan. So you tengah write down balik je.
Okay, so itu dah settle untuk yang real system. So kita tengok balik pada yang virtual. Okay, virtual tu macam mana kalau you buang. Okay, jadi kita tengok yang ni. So tadi kita buang member EC, you buang member EC. So bila you buang member tu, you perlu tukarkan kepada one unit load. So one unit load tu terletaknya di mana? Okay, terletaknya pada kedua-dua member ni. Sebab nanti dah akan ada gap di sini, gap. So bila ada gap bermaksud kat situ, nanti you perlu letakkan satu unit load di sini dan juga satu unit load di sini. Okay, so jom kita buat untuk yang virtual lah. So virtual, let's say saya gunakan yang ni lah. So you ada ni, untuk virtual kena sentiasa ingat yang you perlu abaikan daya-daya luaran, tetapi reaction you kena ambil kira lah. So macam tadi kalau untuk yang virtual ni, patutnya pada reaction ni you akan dapati kat sini akan ada AY AX. Okay, so ni saya tu buatnya virtual system. Maksudnya one unit load lah, one unit load. Okay, so dan di DY dan di join D, you akan ada reaction DY. Okay, so member yang masih ada lagi adalah member ni. Okay, so dia ada ni A, ini B, C, D, F, E. Okay, so bila yang kita remove kan adalah member C, F, C lah. Okay, F, C. Sorry, yang ni adalah E, F. Terbalik pula. E, F. Okay, yang you remove kan adalah member CE. So bila member CE, you kena tukir dia macam ni lah, sebab nanti nak tinggalkan gap. So ni adalah satu unit load, di sini pun satu unit load. Okay, and then kalau tengokkan pada truss ini, unit load itu berlaku di dalam truss. So bila berlaku di dalam truss, bermaksud tiada satu pun daya dikenakan pada reaction, dan secara automatically you punya reaction ni akan jadi kosong. Ok, sebab tak ada daya lain yang boleh you samakan dia, sebab yang lain semua berlaku dalam internal. So ini pun akan jadi kosong. So bila join A kosong, join D kosong, bermaksud member di AE dan juga AB kosong. AE kosong, AB kosong. Okay, itu kena faham. Sebab tiada reaction lah, sebab daya tu berlaku di dalam. Okay, one unit load tu di dalam. Kalau yang external redundant tu, kan kita tukarkan satu unit load pada reaction. So bila you tukarkan satu unit load pada reaction dan you gunakan equation of equilibrium, you boleh dapatlah reaction pada siapa yang lain. Okay, berbalik kepada join D. Since join D, DY kosong, so member bagi DF kosong, sebab zero force member. DC pun kosong. Okay, dah kosong. So sekarang ni kita nak timbangkan pada salah satu lah, sama ada join E ataupun join C. Okay, dan you dapati macam mana you nak carikan dia kan. So you gunakan macam segitiga lah. Okay, you tahu segitiga ni, ok saya lupa nak lukis distance. Distance dia tadi berapa, saya lupa nak ambil. Distance dia adalah yang ini 1.8, 1.8 yang, ok 1.8, 1.8 dan juga 1.8, dan tinggi ini adalah 2.4 meter. Ok, kalau yang ikut yang segitiga ni, you perlu carikan lah theta ni berapa. Okay, sebab kita gunakan teori Pythagoras. So segitiga ni
U ada daya yang ni satu. Okey, yang ini satu. So yang you tak tahu pada komponen Y dan juga komponen X. Okey. Tetapi you tahu distance bagi Y ni adalah 2.4. Distance bagi X ni adalah 1.8 meter, yang ni lah meter. So ni adalah you punya theta. So gunakanlah sukah tua tadi tu. Okey. Sukah tua tadi. So nak carikan theta tu. Okey, so theta saya gunakan tan lah. Tan theta bersamaan dengan opposite bagi hypotenuse, iaitu 2.4 meter bahagi against lah. Okey, bersebelahan 1.8 meter. Sorry. Saya tak tahu kenapa hang tiba-tiba pula ni. Sorry. Mana tadi? Dia hang tiba-tiba. Okey. So berbalik tadi. Okey. So nak cari tan tan theta bersamaan dengan 2.4 meter bahagikan dengan 1.8 meter, dan you akan dapati theta adalah shift tan 2.4 bahagi 1.8, dan you akan dapati theta kamu adalah 53.13 degree. Okey. So menggunakan yang ini, you tahu you punya ni adalah, sorry, theta kamu adalah 53.13 darjah kan. So nak cari Y macam mana? Gunakan sin cos lah. Ataupun nak cari X, X adalah apa? X adalah 1 cos 53.13 degree. So X kamu nanti kamu akan dapat nilai dia adalah 0.6. So untuk Y you gunakan 1 sin 53.13, you akan dapat nilai Y kamu adalah, ni X, ni Y, 0.8. Okey. So masukkan nilai tersebut di sini. Saya nak buat dalaman, saya tukar warna lain lah. Okey, tukar warna lain, warna merah. So di sini you akan dapat pada Y kamu adalah berapa tadi? 0.8 dan yang dah 0.6. Ni pun sama jugalah. Ialah 0.6 dan ialah 0.8. Okey. So barulah boleh kita simakkan pada joint C dan E. So tengok pada joint C, untuk komponen Y you ada ke atas 0.8. So member CF dia perlukan ke bawah 0.8 untuk seimbangkan 0.8 tersebut. So ni akan jadi compress, so akan jadi negatif 0.8. Okey. Untuk member CB, you perlukan ke kanan 0.6 sebab nak seimbangkan yang ini. So ni akan perlukan ke kanan, ni perlukan ke kanan ke menuju ke B lah sebab nak setarakan pada member CBM. So ni akan jadi 0.6. Since dia adalah compress kepada joint C dan juga joint B, dia akan jadi negatif. Okay. Okay. So tengok balik pada joint B, since you ada yang ini ke kiri 0.6, so yang ini pun perlukan ke kanan 0.6. So ini pun akan jadi 0.8. sebab apa? Sebab dia kan dalam jarak distance yang sama kan. Okey, sebabnya member BC 1.8 dan tinggi bagi BE pun 2.4. So ini pun akan sama jugalah. Ini akan jadi 0.6 dan ini akan jadi 0.8. Okey. Dan pada joint B, untuk member BE, you dapati pada joint B dia ada daya 0.8 ke atas. Jadi dia perlukan daya 0.8 ke bawah lah untuk seimbangkan yang ini. So ini pun setarakan. So dia akan jadi, since dia adalah menekan compress pada B, dia akan jadi negatif 0.8.
Okay. Dan double check pada join E. Pada join E, you nampak sini ke atas 0.8. Disimbangkan dengan 0.8 ke bawah. So, settle. So, tengok pada X horizontal. You ada 0.6 ke kanan. Dan bagi join EF, you perlukan ke kiri 0.6. So, since dia adalah menekan, compass pada join E akan jadi negatif. Okay, dia compress eh. Daya ni compress kepada join E. Okay. So, akan jadi negatif 6. Ni pun setarakan lah. Dia akan compress kepada join F lah. Okay. Allah. Mana tadi? On dulu tak. Okay. So, tengok balik pada join F. Pada join F, okay. Pada join F, you ada ke kanan 0.6 dan simbangkan dengan ke kiri. So, settle. You ada ke atas 0.8 disimbangkan dengan ke bawah 0.8. Settle. So, dah seimbang lah. So, keluarkanlah nanti. Keluarkan nanti bagi setiap member tersebut. Dan you masukkan semuanya dalam... Kenapa itu bawah? Dan... you masukkan dalam table yang inilah. Okay, table yang ini. Masukkan untuk yang real system, virtual system. Real system didarakan dengan virtual system, darakan dengan dia punya length. Dan ni adalah virtual system punya daya. Dikuasakan 2, darakan L. And then based on ni, stop dulu. Dapatkan summation ni. Masukkan dalam equation ini dan nanti you akan dapat nilai NCE 1.8. So dah dapat NCE 1.8, masukkan dalam kolom yang terakhir. Okay. Okay, masukkan kolom yang terakhir. And then you akan dapat contohlah untuk yang ini. You ada NO dia apa? NO kamu adalah 3. Okey, campurkan dengan NCO kamu adalah 0, darabkan dengan 1.08, dia tetap 3. Okey. Yang ni pun dah tunjuk cara kerjanya. Kalau untuk yang kedua ni pula, you ada NO kamu adalah 2.63, campurkan dengan negatif 0.6, didarabkan dengan 1.08. So you akan dapati nilai dia adalah 1.98. Okay, ha, macam itulah cara dia. Dia yang sebenarnya yang melambatkan proses kamu untuk mengira dan perlu berhati-hati adalah bila kamu nak cari internal force bagi real system dan juga visual system. Okay, and then kena betul-betul dan make sure you punya susunan ni pun tidak mengelirukan kamu lah. Okay, biarlah dia tersusun dan bila you nak baca tu senang. Okay. So, actually itu sahaja untuk yang internal force. Bukan internal force. Internal redundant. Table sama macam yang external redundant. Cuma you cari untuk internal redundant ni macam ni lah. Macam saya buat ni. Okay. So, bila dia berada di dalam, biasanya pada separation ni akan jadi kosong lah. Okay. So, nanti saya akan tinggalkan dengan soalan latihan 2B. Terima kasih.